informasi banjir, saudara. Akibat banjir di sejumlah titik, arus lalu lintas yang mengarah ke kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara macet. Kemacetan terjadi di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Arus lalu lintas mengalami kemacetan di kedua arahnya. Kondisi ini terjadi karena adanya genangan di sejumlah titik pasca hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis dini hari. Kemacetan semakin parah karena banyak motor yang lawan arah menghindari banjir. Bahkan ada pula sepeda motor yang mogok. Warga yang tidak bisa melewati jalan terpaksa kembali ke rumah. Banjir gimana, Mbak? Bisa melintas nggak, Mbak? Sejumlah pegawai kantor di kawasan Legjen Suprapto Cepaka Putih, Jakarta Pusat terpaksa menggunakan perahu rakitan menuju tempat bekerja Kamis siang. Perahu rakitan ini sengaja disiapkan petugas demi membantu para pekerja hingga warga yang hendak beraktivitas di tengah tingginya banjir mencapai 50 cm.